Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Cefa Nisa Channel. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat ya semuanya. Konten kita kali ini kita akan bikin anjing dari barang bekas. Barang bekasnya sih hampir 70%, 90% ya. Ini adalah dari onderdil motor atau otomotif. Seperti yang teman-teman lihat semuanya, mungkin ada dari ada ini adalah rantai motor. Ini rantai motor, ada juga bearing, bearing banyak sekali ya. Ada ini, ada bearing, masih rantai lagi. Ini adalah kampas rem atau bekas kampas rem. Ini bearing lagi pokoknya. Ini ada tutup tangki ya. Pokoknya hampir 80% ini adalah bekas motor atau bekas onderdil motor. Dan untuk ukurannya sendiri, ini untuk panjangnya dari ekor ini sampai ke mulut ada sekitar 100 cm atau 1 meter. Dan untuk ketinggiannya ada 90 cm ya. Jadi lumayan gede. Ini mungkin seukuran anjing asli ya. Seukuran anjing asli, dan untuk prosesnya seperti apa nanti akan kita video full. Oke ya, terima kasih sekali yang sudah klik video ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe, dan buat teman-teman semuanya terus ikuti videonya sampai selesai. Ikuti bagaimana full proses pembuatannya.
Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya udah klik video ini, dan ini adalah hasil akhirnya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menghibur Anda semuanya. Jangan lupa subscribe dan tunggu video selanjutnya. Bye-bye. But I'll be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago.